Karimun Jawa adalah kepulauan di Larut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dengan luas daratan kurang lebih 1.500 hektare dan perairan tanda kurang lebih 110.000 hektare, Karimun Jawa kini dikembangkan menjadi pesona wisata taman laut yang mulai banyak digemari wisatawan, lokal maupun mancanegara. Berdasarkan legenda yang beredar di kepulauan, Pulau Karimun Jawa ditemukan oleh Sunan Muria. Legenda itu berkisah tentang Sunan Muria yang prihatin atas kenakalan putranya, Amir Hasan, dengan maksud mendidik. Sunan Muria kemudian memerintahkan putranya untuk pergi ke sebuah pulau yang nampak keremun-keremun kabut dari puncak Gunung Muria agar si anak dapat memperdalam dan mengembangkan ilmu agamanya. Karena tampak keremun-keremun, maka dinamakanlah pulau tersebut Pulau Karimun. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, Anda tidak dapat membajak ladang dengan mengubahnya di dalam pikiran Anda.